Pak Sumardi umurnya berapa? 96. Kelahiran 26. Luar biasa. Jadi dulu pas veteran, ikut perang. Ya ikut-ikutan. Kok ikut-ikutan. Bagian apa, Rian? Bagian perhubungan. Saya tahun 1967 itu di Blitar, Jawa Timur. Di Blitar, terus? Jadi pengawalnya Pak Mustopo. Mustopo? Iya. Lalu tugas saya di komando tren. Dia kan Pak Mustopo punya komando tren. Komando tren? Iya. Tren itu apa? Komando anu dia dalam kereta api. Oh, tren kereta, tren. Kereta ya. Komando tren kereta. Sepur. Nah, tugasnya apa tugasnya? Ya tugasnya melayani perhubungan. Oh, melayani perhubungan. Nah, perangnya di mana perang? Perangnya itu di daerah Jawa Timur. Jawa Timur. Jenengan dia perang? Iya, tidak. Tidak, tapi di bagian? Tadi bagian perhubungan. Bagian perhubungan. Pakai morse itu. Oh, pakai morse, morse. Ya, iya, pakai morse. Pakai morse. Biasanya ngabari apa itu kalau morse? Kasih kabar ke yang lain gitu. Iya. Kode apa itu? Ya mengenai situasi perintah-perintah dari atas disampaikan, lalu kami terima dengan tidak ditulis tangan karena sudah termasuk keterangan ya mahir ya saya. Mahir. Jadi juga begitu masuk ke headphone itu langsung saya ketik. Tulis. Oke, mesin tulis. Oh, oke. Contohnya apa? Contohnya waktu itu perintahnya. Ya, perintah sana ada Belanda gitu. Ya, antara. Sempat tahu Belanda waktu itu. Saya malah di waktu itu di daerah Batu Malang. Waktu ketika sedang bersama kawan-kawan berpatroli. Patroli itu omong-omongannya seperti ini dalam bahasa Belanda eto-etoe gitu ya. Eto-etonya. Bisa-bisanya itu. Terus? Kalau ini ketemu pagi-pagi mestinya bilang suaranya harus Hoyen morgen meneer gitu lah. Hoyen morgen meneer. Nah itu kebetulan pada waktu saya bergurau begitu itu betul-betul ketemu Belanda. Betul-betul ketemu Belanda, tapi Belandanya yang malah takut. Loh. Oh, Belandanya takut? Iya. Kok bisa? Dan kita rombongan, nah mereka itu kan internya ya, yang tidak membawa kekuatan loh dia. Oh, tahu kalau nanti mau kroyong. Belandanya banyak apa satu? Hanya beberapa orang. Oh, beberapa. Hoyen morgen. Hoyen morgen. Hoyen morgen. Apa? Guten morgen. Hoyen. Hoyen. Aku rasa bahasa Belanda sih bener apa ya? Enggak tahu juga. Oh, itu apa nih? Fotonya waktu. Oh, ada foto. Kecil. Oh, waktu kecil. Oh, itu tugas, Pak. Gagah. Marti gagah ini. Masih muda. Ini umur berapa ini kira-kira ini? Buh, Bapak, itu iya, fotonya masih kecil-kecil. Eh, kulapnya rakyat itu. Kulapnya anu ya,
ini pendengaran ternyata di daerah operasi waktu di malah di sini 95. Oh, di Jawa Tengah 951 951 952 953 utangnya dereng lain doang gitu. Yang paling sepuluh sinten iki Mbak Lis umur berapa? 60. Sekarang 60? Kelahiran 60. Oh, kelahiran 60, tak kira usianya 60. Loh, iya, iya. Nah, iya, 60 aja. Sudah 60 ya? Iya, 61. Insya Allah. Senengnya usia 61 masih ada bapaknya ya. Dan bisa ngobrol, masih bisa. Masih bisa ya, ngobrol ya. Ini siapa? Oh, lah ini. Siapa? Perias. Oh, Prias. Prias manten. Ya. Prias manten. Waktu itu mau manten. Iya. Loh, kok saya dikoleksi fotonya Prias? Ini teman-teman. Oh, ini teman-teman. Ini jambak yang. Oh, oh, bisa okay. Lagi. Oh, ya. Yang ini siapa? Elah. Siapa ini? My wife. What? My wife. Belan ini? Nah, itu pasangannya toh. Pasangannya cinta? Ya pasangannya ini. Pasangannya ini. Kenangan-kenangan berarti ya ada rasa. Memang anu benar. Kebetulan ya. Yeah. Anak-anak saya atau kehidupannya ini berada di dunia pendidikan semua. Oh, iya iya. Yang itu yang itu tuh di desain Ugris. Yang putih. Itu yang merah itu. Yang merah. Namanya siapa? Dr. Listianing Sumardiani. Nomor 2 yang mana? Nomor 2 yang ini. Siapa namanya? Sri Rahayu Sumardiyati. Sumardiani. Sumardiyati. Oh, karena keluarga Sumardi nggih. Iya. Oke. Lalu yang kecil sendiri, dia sendiri. Sumardiana. Tri Yuniarti Sumardiana. Ya. Yeah. Loh, itu kalau dipanggil bisa Mardiono. Kita sih ya. Nah, terus ketemu Londo tadi terus gimana? Apa Goyen Morgen? Ternyata Belandanya tidak berani. Artinya dia tidak berada pada panggilan dengan dia. Oh. Dia takut malahan. Takut. Loh, Rian Pak Marti pas ketemu Belanda langsung sup. Ngoten. Tidak sempat gitu malah. Oh, tidak sempat. Saya terserah aja tentara tapi tidak ikut di perang. Oh, ikut di lapangan. Oh, tidak di lapangan. Bagian Morse. Jadi pangkatnya apa dulu? Iya, itu teman-teman. Nah, ini tuh? Ya. Gih? Pelda atau Peldu ya? Pelda atau Peldu, oh iya. Terus pensiunnya apa? Letnan 2? Hebat. Pangkat pertama apa dulu, pangkat pertama? Pangkat pertama ya prajurit. Oh, mulanya dari prajurit? Ya, dasar tentara? Tidak daftar. Jadi? Kayak seragam langsung? Sukarelawan lah katanya. Oh, sukarelawan. Waktu mau ke Blitar itu diajak teman, Yodi, malu-malu. Yodi, malu-malu, Di. Dari tentara? Ikut saja. Itu kan masanya masa revolusi fisik itu. Oh. Kita kalau kebetulan di kampung sore itu, dengar pidato-pidato yang membangkitkan hati dari Bung Tomo.
Bung Tomo. Oh, pidatonya Bung Tomo, bakar ya. Radio, dengerin radio. Gitu? Iya, itu terbangkit ini ya. Semangat kita ikut dari Jogja. Oh, gitu. Jadi di Jogja. Jadi tentaranya saya itu ya, apa tuh dibilang namanya jadi-jadian. Wow. Jadi nggak sengaja. Saya resminya resmi, jadi resmi, tentara ya. Itu malah dalam tahun agresi militer kedua itu. Agresi kedua. Nah, dari Blitar itu kan juga ada berita-berita soal peperangan. Yeah. Ini penasaran untuk seragam pertama nih gue. Terus gengoni kelambi tentara nih gue kapan nih gue? CPM. CPM. Belum CPM. Belum. Belum CPM waktu itu. Lah kok mana sih? Aku sih di. Lah mau patok. Nggih patok atuh kok. Nggih pun dijore-jore. Iya iya. Nanti tunjurin ya, pun kesana. Sulit nanti, sulit nanti. Dan itu nggak keliru kan? Pangkatnya mulai dari prajurit toh, prada, gitu? Prada. Nah prada nih di nun saya udah tampil lagi tembikar mungkin di gerak leda. Pada waktu itu belum sampai di situ perubahan pada aturan seragam, seragam itu. Seragam, gitu. Ya yes, pokoknya itu dari prajurit kita. Semulai dibayar kapan? Mulai dibayar jadi tentara. Mulai dibayar jadi tentara ya. Maksudnya tahun berapa gitu ya? Oke. Okay. Eling nopo mboten? Sebelum dekret apa sesudah dekret? Sebelum jadi deh. Nggih. Sebelum. Enggak sampai itu. Dia pulang ke ngarang kok nih. Sebelum dekret berarti sudah anu ya. Kan sudah merdeka atau itu? Sudah agresi. Berarti setelah merdeka atau? Oh. Nah berapa gajinya pertama? Eh, kemudian aku buat gaji pertama prajurit dua, ya? Prajurit dua atau berarti? Berapa gajinya? Tidak ingat. Kira-kira gajinya itu dulu dibelikan beras dapat berapa? Berapa kilo? Banyak nggak? Terus terang tidak pernah mempraktekkan untuk beli beras itu. Oh, oke. Okay. Berasnya dapat jatah. Berasnya jatah. Ya, makanya kan dapat anu. Langsung? Langsung. Oh, okay. Langsung mesti. Ya, mana? Saya mau ganti tanya. Dadah, apa? Dekri presiden itu tahun 59 5 Juli 59. Oh iya iya iya. Gila. Masih keringan mbak. Pernah ketemu Bung Karno? Ketemu pada waktu pelantikan Presiden Ris. Tahun ngefans sekali sama Pak Karno beliau di Jogja. Di Jogja, di Sitinggil. Sitinggil, wah, gih bener. Ada rekamannya itu. Gih, oh itu masih ketemu ya? Ikut di kerumunan di Sitinggil. Iya. Oh ngawal? Pengamanan. 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 Ya. Pengamanan acara. Pengamanan acara, ya. Iya dengan itu. Dengan pengamanan. Beliau-beliau itu. Pak Mardi masuk ke Sitinggil, ke dalam? Iya. Keraton? Oh, masuk di sana? Iya. Ini gagah banget ya. Galak nggak? Minggir. Gimana? Kan rumah itu. Bukan rame tau pas rombongan masuk itu saya lihat videonya, orang kan banyak sekali. Pak Mardi bagian apa? Ngamankannya bagian apa? Ya itu mungkin. Pengamanannya, pengamanan waktu pelantikan presiden. Jadi mengamankan pelantikan Presiden Soekarno sebagai Presiden Ris. Iya. Masih ingat pidatonya? Pakai surat
jangan sekali-kali melupakan sejarah yang disingkat jadi Jas Merah. Tahu kali. Jadi dia sampai hari ini masih. Dia Marhen. Oh, Marhen berarti Marhen. Ya. Oke. Marhen kertas gitu, Marhen gitu. Iya kertas. Oke kertas. Nah ini fotonya sinten nih? Anak-anak itu. Oh, ini kan jenengan? Gitu. Gagah banget. Ini kan sing bajeng, sing bundi. Sing bajeng. Dilis. Dilis, sing dilis. Ini dibedeman. Iya, dibedeman. Dibedeman, sing bundi. Sing nikin apa sing nikin? Nah, sing nikin paling ngalit, toh. Dilis itu ya, Dilis nih. Bener gak Mbak? Enggak, iya. Yang ini lah? Iya. Kita lu itu wow, ya. Oh bener nih. Mbak Lis yang ini? Bukan, betul. Yang ini? Oh berarti benar. Oh iya. Ini siapa? Saya. Oh jenengan. Iya. Lu kan tata sih? Di Flora. Sama neneknya. Ini komendan ini. Ini tulisannya apa ya? Kurang baca moto ya. Bahasab dan kom kultus habis di celah tapi oh cilaca masih bisa maus karena ketok ya wah lah gue coba motor sekalah kalau Pak Marti aduh yang penting sehat ya Pak yang penting sehat alhamdulillah Putra-putra, kan di sini semua? Iya. Dekat-dekat. Putra-putra. Yang di sini yang terakhir. Yang di rumah ini siapa? Di rumah ini penghuninya. Iya, penghuninya. Sudah pensiun semua. Wow. Saya pensiun. Yeah. Anak saya yang laki. Yeah. Pensiun. Sudah pensiun. Pensiun apa, Mbak? Pendidikan. Yang di Sidiput Provinsi. Oh, di Sidiput Provinsi. Guru? Iya, di kantor. Staff di sana? Oh, geng. Jadi isinya pensiunan? Isinya pensiunan. Iya. Ya, mudah-mudahan aja restu dari Pak Ganjar, kita semua yang ada di sini, juga sehat walafiat seperti Pak Ganjar. Amin. Karena saya ganti tanya. Kalian interview. Apa? Apa yang menarik Pak Ganjar kok rawuh senini loh? Oh, yang pertama hari ini 17 Agustus. Ya. Yang kedua saya tanya sama teman-teman. Siapa? Veteran-veteran pejuang-pejuang yang hari ini masih sehat ditunjukkan beberapa nama. Kalau Pak Sanoto saya pernah ada Pak Sumardi. Pak Sumardi itu dulu pejuang di perhubungan ahli Morse ngoten nggih. Yeah. Diceritakan PHB, istilahnya PHB apa? PHB nggak ya? Dulu namanya PHB tak kira PAB. PHB ini apa? PHB oh perhubungan. PHB yeah. Perhubungan yeah. Nah itu yang saya tertarik nah, karena masih ada banyak veteran yang sehat gitu kan? Masih ada veteran-veteran yang aktif gitu di organisasi LVRI itu. Ya. Oke. Okay. Pak Marti enggak aktif. Pasif. So, kumpulan gitu. Kadang-kadang ada. Ya Pak, sewaktu jalan saja saya sudah lagi pakai kursi roda didorong jadi ya kalau tidak penting sekali atau lapangannya mudah dijangkau dengan kursi roda. Yeah. Ya berangkat. Oh,
tapi memang saya merasa sendiri saya itu orang yang senang berorganisasi sebenarnya. Sebenarnya? Ya. Tapi karena situasi seperti ini aja, ya tidak bisa terlaksana dengan baik. Nopo-nopo. Wonten sing makili kok. Pacaran ya. Alhamdulillah. Itu jadi sowan ke Pak Mardi itu silaturahmi. Iya. Mendengar sejarah perjuangan kita. Londone men mung antos wedi to. Niku wedine jare dipendeli. Itu mati karena dipendeli itu sebenarnya seperti waktu saya masih anak-anak, masih jadi di sekolah rakyat itu, kalau Pak B-nya, Pak Guru, itu marah kalau mendelengi saya lah, itu saya baru takut. Kamu dusuk ngebuk barang itu nggak? Iya. Penjalin, gitu? Iya, tapi saya nggak sampai ke situ. SR ya? SR. Nanti kelas pinten? Iya, sampai selesai. Terus setelah itu lanjutkan ke Shuttle School. Shuttle School? Apa itu? Zaman Jepang itu Shuttle dinamakan sekolah persambungan. Oh, sekolah persambungan. Pedua soalnya Shuttle ini. Saya hanya dengar itu IS-nya. IS, iya. Saya tidak masuk ke situ. Maksudnya kan ke ini. SR. Starter School. Iya, ini gue bau. Ya. Starter, ya. Skakel. Oh, skakel. Maraknya kekelen nih. Ya, tapi bapak masih jalan-jalan gitu. Pakai kursi roda ada yang ada ketemu siapa temennya gitu. Ya kalau ngersake derek ini kita derek. Oh iya. Tapi kan kami karena sibuk masih ngantor gitu. Bapak jarang. Ya, Pak Dungane sehat. Matur nuwun sangat. Ya, dalam tak nyuwun pamit. Kok Pak Ganjar yang nyebi kok matur nuwun? Benar, lo pun ditampi kok. Kok ditampi, diceritani niku Londone. Tapi hoyen morgen tidak disuguh. Alah, mon itu suguhane pun cepat nih. Suguhane ku cerita, gitu. Suguhane cerita bagaimana perjuangan masa lalu. Persen ini kita lari nang-nang itu. Walaupun wangan itu. Nang-nang itu sama ngepas perjuangan. Wah, ini kuning London ini ku. Tapi rawat. Ini ku tau yang ini. Coba mas, dibuka mas. Oh, masih. Iya. Nah, ini. Itu gak bisa ngandang ini ku lah ya. Tandar aja. Cinta, kita asmari itu. Tandar. Hebat. Luar biasa. Daya ingatnya hebat. Saya aja suka lupa namanya siapa. Kebahagiaan. Ya, ada dua. Ya.